ada banyak hal dalam kisah kehidupan Sayyidah Aisyah yang bisa kita gali, yang bisa kita pelajari, sekaligus bisa kita teladani. Akan tetapi tentu tidak cukup waktu untuk menceritakan kisah hidup Sayyidah Aisyah dari kecil sampai dengan kewafatannya, gitu ya, atau mengupas semua hal dalam sisi kehidupan Sayyidah Aisyah, itu perlu satu kitab tersendiri, teman-teman. Perlu pembahasan daurah nih kayaknya ya, pembahasannya ya, baru cukup waktunya. Daurah tuh kayak pesantren kilat 2 hari, 3 hari gitu. Baru cukup buat ngebahas kisah Sayyidah Aisyah ini, teman-teman. Karena memang kehidupan beliau itu adalah kehidupan yang sangat kaya. Bukan kaya materi, bukan. Tapi sangat kaya pengalaman, sangat kaya ilmu, sangat kaya berbagai macam halnya ya. Jadi saya tidak akan mengupas sejarah, kayak sejarah kisah kehidupan Sayyidah Aisyah gitu. Akan tapi yang saya mau ambil adalah beberapa sekelumit semacam biografi. Untuk apa aja nih yang bisa kita pelajari, apa aja yang bisa kita jadikan sebagai panutan untuk kehidupan kita sekarang ini. Hal pertama yang ingin saya bahas mengenai kisah kehidupan Sayyidah Aisyah, dan tentu saja menjawab pertanyaan orang-orang yang, ini perhatian ya, mempelajari sejarah tanpa mempelajari karakter orang-orang yang diceritakan dalam sejarah tersebut. Ini bahaya. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam menelaah sejarah. Saya akan bahas dulu mengenai pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad saat usia beliau masih sangat belia. Itu tadi, untuk menjawab pertanyaan dari banyak orang yang salah paham terhadap sejarah karena mempelajari sejarah tanpa mempelajari karakter orang-orang yang dipelajari dalam sejarah tersebut. Gitu ya, bahaya tuh teman-teman, bahaya. Bahaya kalau itu kena kepada orang-orang yang mereka memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kamu jatuhnya takutnya jadi kurang ajar. Kan gitu ya? Nah, nih. Sering banget saya soalnya ditanya mengenai hal ini nih. Ustazah, beneran itu Sayyidah Aisyah kawinnya sama Nabi Muhammad usia 7 tahun. Tinggal bersama dengan Nabi Muhammad usia 9 tahun. Saya bilang, iya beneran. Emang iya Ustazah? Kata-kata emang iyanya tuh kayak negatif banget gitu. Kayak penuh pertanyaan banget gitu. Ini bisa muncul dari pemikiran 2 orang nih teman-teman. Yang emang gak ngerti sehingga gak tahu cara mikirnya. Itu satu. Gitu ya. Atau akal yang sudah terkontaminasi sama ucapan orang-orang yang tadi saya sampaikan. Mempelajari sejarah tanpa mempelajari karakter dari orang-orang yang dipelajari sejarahnya tersebut. Juga tanpa mempelajari kultur dan budaya dari masyarakat di mana sejarah tersebut terjadi gitu. Beda negara, beda budaya. Beda negara, beda adat istiadat. Apalagi beda waktu, teman-teman. Beda zaman, beda tahun, beda semuanya gitu. Makanya orang mempelajari sejarah itu bukan asal main belajar sejarah kejadiannya aja, enggak bisa kena gitu. Mesti pelajarin karakter, mesti pelajarin budaya, mesti pelajarin kultur, begitu ya. Dari adat istiadat sebuah negara. Nah ini mudah-mudahan bisa membuka mata hatimu untuk bisa tahu sejarah ini dari perspektif yang benar. Bahasa saya udah kayak orang kuliah. Baik, ibu-ibu, teman-teman, suriku sekalian yang saya muliakan. Apakah Sayyidah Aisyah menikah pada usia 7 tahun? Iya. Dan berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad
artinya berkumpul tinggal serumah dengan Nabi Muhammad alaihissalam pada usia 9 tahun? Iya. Apakah hal ini tidak sesuai dengan adat dan budaya zaman sekarang? Iya. Apakah tidak sesuai dengan adat dan budaya pada masa tersebut? Tidak. Bahkan apakah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya di Indonesia? Iya. Tapi apakah tidak sesuai dengan adat dan budaya di masyarakat Arab? Tidak. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, satu hal yang saya mau sampaikan ya, saya tinggal 4,5 tahun di kampung Arab, namanya Tarim. Kalau ada yang belum baca buku Assalamualaikum Tarim, silahkan baca. Itu kampung teman-teman saudara sekalian, kampung benar-benar kampung. Awal saya masuk ke sana jalanannya belum diaspal. Tahun 1998 jalanannya belum diaspal. Ya. Karena belum diaspal, jadinya kagak ada lampu merah. Ya gimana diaspal aja belum, buru-buru lampu merah, gitu kan? Kampung benar-benar kampung. Pokoknya syaratnya satu tempat disebut kampung itu kumpul semua di situ. Ayam, kambing di jalan-jalanan gitu tuh. Itu kayak gitu tuh di kota Tarim. Sehingga sekalian yang saya muliakan, orang saling kenal satu sama lain. Kan kampung kan kayak begitu ya. Oh di Jakarta kan sebelah nih, sebelahan aja bisa jadi gak kenal siapa namanya, statusnya apa, itu gak kenal gitu. Tapi kalau di kampung, ibu nempel sekarang, kamu kalau mau kirim surat sama orang di Tarim, itu alamatnya cuman gitu doang. Misalnya gitu ya, disebutin namanya, kemudian nama ayahnya, nama kakeknya, nama marganya, gitu kan. Kemudian ditulis di bawahnya, Tarim, Hadramaut, Yaman, udah gitu doang. Nyampe tuh, bayangin dah kalau di Tebet. Gak bakalan nyampe. Saya waktu mondok di sana itu, ada yang paling kecil di pondok kami, seseorang yang usianya 10 tahun. Paling kecil, anak sana memang. Anak di kampung-kampung sana, bukan di kota Tarim ya, tapi kampung lain gitu. Dia tinggal nih, oh paling menceriakan kami semuanya. Karena dia adalah anak terkecil. Artinya tuh kayak adik paling kecil kita lah gitu. Satu hari dia dijemput sama orang tuanya. Gitu ya, dijemput sama orang tuanya. 2 bulan, 3 bulan pulang. Oh kita pikir mungkin dia dibawa pulang lah gitu kan ya. Ada urusan apa mungkin gitu. Beberapa bulan kemudian, tepatnya ketika ada satu acara pernikahan yang diadakan di kota Tarim gitu ya, anak ini datang kembali ke Darus Zahra dalam keadaan pengantin baru. 10 tahun. Masya Allah, jomblo di atas 30 tahun minggir. 10 tahun teman-teman. Jadi bukan hal yang aneh terjadi hal yang seperti itu di negara sana. Bukan berarti sunnah ya ustazah pernikahan dini. Enggak selalu gitu. Semuanya masing-masing disesuaikan dengan itu tadi, kultur, budaya, negara dan lain sebagainya teman-teman. Ustazah setuju, kalau setuju apa enggak nih sama pernikahan dini? Kalau di sana saya setuju. Kenapa gitu? Resiko untuk kehancuran sebuah rumah tangga itu sangat minimal di sana. Ya, di negeri Arab zaman sekarang loh ini. Gimana zaman 1400 tahun yang silam? Kenapa gitu? Di sana orang enggak pada pakai media sosial. TV aja jarang padanya. Semua perempuan keluar dengan menutup wajah mereka. Sehingga laki-laki tidak melihat wajah perempuan lain selain istrinya. Jadi enggak punya perbandingan, sama dengan enggak punya saingan. Iya kan?
Jadinya tuh enggak banyak bertengkarnya, teman-teman, untuk urusan-urusan kecemburuan. Gitu. Terus juga di sana itu saling kenal satu sama lain. Namanya kampung, ya kan? Sehingga kalau misalnya nih istrinya atau suaminya jalan sama laki-laki lain, itu orang senegeri, sekampung tahu semua. Enggak bisa, teman-teman, enggak bisa gitu. Jadi resiko adanya hal-hal yang tadi saya sebutkan itu sangat minimal. Kalau di negeri kita ini kan enggak kayak begitu gitu. Jadinya dibutuhkan kedewasaan lebih, begitu kan ya? Di sana tuh enggak gitu. Dan lagi pula nih, perempuan di sana itu dewasa secara mental, teman-teman. Gitu ya. Meskipun mohon maaf, banyak di antara mereka yang ketika menikah memang belum dewasa secara seksual. Nih kalau orang di negeri kita nikah tuh kadang udah ama pacarnya yang kesekian. Iya apa iya? Betul apa benar? Kalau di sana tuh teman-teman, itu yang perempuannya yang laki-lakinya sama-sama belum pernah kenal cinta sama lawan jenis. Ketika mereka mulai kenal cinta itu sudah dalam hubungan rumah tangga. Gitu. Jadi saya setuju-setuju aja kalau itu di sana gitu. Lebih mudah buat ngejagain rumah tangganya. Itu tadi gak punya saingan. Perempuannya juga memang dewasa secara mental. Maksud saya, mereka itu udah dewasa, udah gak seberapa egois terhadap kehidupan mereka. Mereka tuh udah biasa ngurusin rumah tangga, teman-teman. Dari sejak kecil nih umur 7 tahun, 8 tahun tuh udah biasa ngurusin rumah tangga. Nyapu, ngepel, bukan masak nasi, teman-teman, bikin roti. Dari mulai ngadon ini apa segala macam itu biasa. Anak kecil-kecilnya tuh emang udah terbiasa melakukan tugas-tugas rumah tangga yang begitu besarnya gitu. Sehingga tuh mereka kalau misalnya kemudian dinikahkan itu juga siap-siap aja. Ya tapi kan kesian ustazah, anak semuda itu gitu harus ngurusin urusan-urusan rumah tangga. Mereka malah cepet loh ngurusinnya. Dalam artian kalau misalnya sudah mereka hamil, punya anak, anaknya perempuan, itu nanti umur 7 tahun, 8 tahun, anak perempuannya udah ngerti begituan. Jadi dia istirahat deh ibunya, istirahatnya masih muda-muda, umur 30-an tahun tuh dia istirahat. Jadi sebelum sakit-sakit dengkul, itu dia udah istirahat, teman-teman. Udah dikerjain semuanya. Kalau gak sama anak, kalau gak sama mantu. Gitu. Kan emang nikahnya masih kecil-kecil. Gitu loh. Ah, jadi ini tuh bukan masalah kayak yang sesuatu yang hal yang aneh gitu. Untuk nikahnya baginda Nabi Muhammad alaihissalam dengan Sayyidah Aisyah di usia sekecil itu. Fahami dulu nih, ini dari sisi kultur dan budaya, begitu ya. Apalagi untuk zaman 1400 tahun yang silam. Bahkan guru saya, ya, Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ketika menikah dengan guru saya, Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah. Sekarang beliau tinggal di Madinah. Hubabah Maryam sudah meninggal dunia, almarhumah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, beliau cerita sama saya, Halimah, saya nikah sama Habib Zain usia 11 tahun. Telinga saya langsung, beneran Hubabah? Beneran, saya nikah sama Habib Zain usia 11 tahun, Halimah. Habib Zainnya usia 27. Habis gitu Halimah, saya lama-lama kayak ngerasa seumuran sama Habib Zain. Lama-lama sekarang saya ngerasa lebih tua dari Habib Zain. Masya Allah. Saya tanya sama beliau, Hubabah setuju gak sih sama anak-anak yang anak-anak perempuan yang dinikahkan awal-awal? Nikah dini nih, walaupun namanya bukan dini ya. Setuju gak gitu sama orang nikahin anak perempuannya kecil-kecil gitu?
Hubaba jawabnya kayak gini, lihat-lihat. Kalau cowoknya kayak Habib Zain, saya setuju. Kalau suaminya kayak suami saya, Habib Zain, saya setuju. Ini baru dibandingin sama suaminya aja. Beliau bilang saya setuju. Kalau laki-lakinya kayak Habib Zain. Apalagi kalau kita bilang bahwa laki-lakinya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya penting bagimu mempelajari sejarah dengan mempelajari karakter. Karena orang seperti Habib Zain, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat amat menjaga hak-hak perempuan. Sangat amat menjaga kewajibannya terhadap istrinya. Sangat amat penuh sayang, penuh rahmat, penuh cinta kepada istrinya. Ini Habib Zain, teman-teman saya sekalian. Bagaimana pula dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Sampai sini faham? Baik, saya sampaikan satu fakta sejarah. Nabi Muhammad itu ketika ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah, Nabi itu sedih 1 tahun, teman-teman. Enggak sedih, enggak sebentar. Sedihnya Nabi Muhammad tuh enggak sebentar. Ditambah lagi dengan orang kafir Quraisy tuh nyakitin Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi. Mengganggu Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi. Kalau Nabi Muhammad keluar rumah itu hampir-hampir aja tiap kali pulang ke rumah gak selamat. Ada aja. Gitu ya, tar babak belur, tar mukanya gak kelihatan karena dilemparin debu gitu kan. Segala macam deh yang kena kepada Nabi Muhammad sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah. Kenapa gitu? Karena waktu hidupnya Sayyidah Khadijah itu banyak orang gak enak mau ngapa-ngapain Nabi Muhammad. Karena pernah dibantuin sama istrinya. Orang gak enak dong mau nyakitin seseorang yang dia dulunya punya utang banyak sama istrinya. Ya kan gitu ya? Gak enak nih gitu. Abisnya dia istrinya tuh dulu baik banget gitu. Saya sih gak lihat dianya sih istrinya nih. Dulu zaman susah saya tuh yang bantuin saya istrinya. Nah ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, udah dong. Tambah dong abis-abisan. Jadi Nabi Muhammad tuh sedihnya lama, teman-teman. Kamu jangan mikir bahwa kayak yang abis meninggal terus sehari, 2 hari, 3 hari udah cari-cari yang baru gitu. Enggak gitu. Walaupun itu boleh ya. Tapi maksudnya Nabi tuh gak kayak begitu. Lama Nabi Muhammad sedihnya. Sampai ada seorang perempuan yang adalah merupakan keluarga juga dari Nabi Muhammad alaihissalam gitu ya. Dia nanyain, ya Rasulullah, apa enggak sebaiknya nikah lagi aja Rasul? Biar juga ada yang ngurusin gitu, ada teman. Karena meskipun Nabi Muhammad tentu aja ada putri beliau, kan tetap lain ya. Istri itu kan bisa jadi teman. Kalau anak kan ya anak gitu. Betul apa enggak Bu? Ibu nih sama anak sama suami kan beda ya Bu ya. Jadi itu dibilangin, kata Nabi Muhammad, siapa ya khaulah? Kalau kamu mau yang janda, saudah tuh, itu suaminya itu meninggal waktu hijrah ke Habasyah. Kesian dia Rasul, kalau engkau nikahi engkau membantu kehidupannya. Karena keluarganya belum ada yang masuk Islam, dia doang. Jadi mereka kayak keberatan buat ngasih nafkah sama saudah. Kalau kamu mau yang perawan, wahai Rasul, putrinya sahabat kamu aja tuh Aisyah. Aisyah itu punya kakak, teman-teman. Kakaknya Asma binti Abu Bakar. Itu sudah menikah sama Zubair bin Awam. Sepupuan sama Sayyidah Khadijah. Ini kan kampung ya, jadi kayak orang satu sama lain nyambung-nyambung, kenal-kenal gitu. Kan belum bisa juga kenalan di Facebook. Kenalan di Instagram gitu kan. Nah teman-teman sih sekalian, akhirnya Nabi kemudian bilang, cobalah, kita coba
gitu. Khawlah ketika melihat kayaknya Nabi Muhammad setuju gitu kan. Dia pun kemudian mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan ngasih tahu, Bakar enggak kesian tuh sama Nabi Muhammad. Ya ampun, nih hati kalau saya bisa kasihin, saya kasihin deh. Ibarat kata nih, Sayyidina Abu Bakar tuh kan mencintanya sama Nabi luar biasa. Nikahin apa Abu Bakar? Iya. Siapa deh yang Nabi Muhammad mau? Anak kamu gimana Abu Bakar? Aisyah. Iya kan Asma udah kawin. Gimana ya? Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Abu Bakar nungguin sampai Nabi nyebut. Nabi ada ngomong gitu. Abu Bakar, Aisyah tuh gimana? Kau mau Rasul sama Aisyah? Boleh lihat Abu Bakar? Kenapa boleh lihat? Karena tuh Nabi bahkan enggak yang walaupun berteman tuh teman-teman, enggak yang model udah apal gitu sama anak temennya tuh enggak gitu juga. Karena mereka memang pandai menjaga gitu kan. Pandai jagain gitu. Jagain buat anak perempuan tuh enggak gampangan lari sana lari sini, digendong sana digendong sini tuh enggak gitu. Enggak gitu modelannya. Terus baik Rasul akan saya sampaikan kepada Ummu Ruman. Siapa itu? Ya istrinya, ya ibunda Sayyidah Aisyah. Nih fakta sejarahnya nih. Abu Bakar kemudian berkata kepada Ummu Ruman. Ruman, enggak enak ya manggilnya ini gimana ya? Yang kayaknya Nabi tuh udah nanya-nanya Aisyah loh. Oh gitu gimana ya? Sama si itu, gimana tuh? Jadi rupanya teman-teman, waktu Nabi Muhammad ada nyebut tentang Sayyidah Aisyah untuk dijadikan sebagai istrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah bahkan sudah dilamar. Sudah jadi pinangan dari anaknya Mut'im bin Adi, temannya Sayyidina Abu Bakar, tapi belum masuk Islam. Tuh. Jadi itu Nabi ngelamar Sayyidah Aisyah umur 7 tahun aja, Sayyidah Aisyah itu udah punyanya orang. Sekali lagi nih, jomblo-jomblo di atas 20 tahun minggir. Sayyidah Aisyah umur 7 tahun udah dilamar sama orang, udah jadi pinangan orang teman-teman. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang ke rumahnya Mut'im bin Adi, nanyain, Im, jadi gak sih? Jadi gak nih anak kamu sama anak saya? Katanya Mut'im bin Adi gini nih, ya jadilah Abu Bakar. Siapa tahu aja kalau nikah bikin kalian semua jadi balik kepada agama kita yang dulu. Jadi dia tujuannya mau naikahin Sayyidah Aisyah dengan anaknya Mut'im bin Adi untuk mengkafirkan Sayyidah Aisyah. Maksudnya untuk bikin Sayyidah Aisyah bikin balik lagi ke agama yang sebelumnya nyembah berhala gitu. Ya Sayyidina Abu Bakar marah banget. Langsung saat itu juga, Mut'im, saya batalkan perjodohan kita terhadap anak-anak kita. Udah tuh. Terus Sayyidina Abu Bakar pulang ngasih tahu ke Nabi Muhammad, wahai Rasul, jika engkau ingin menikahi Sayyidah Aisyah, kami akan persiapkan segala sesuatunya. Kata Nabi, kalau gitu saya mau ketemu dulu deh, mau lihat gitu ya. Karena sunnah ngelihat, teman-teman. Sunnah ngelihat itu karena memang enggak bisa buat ngelihat. Ya kan begitu. Nah kalau di kita nih orang pakai udah segala nih ya, perhatian buat ibu-ibu yang pada punya anak gadis. Bu, jangan pernah berpikir bahwa ustazah kalau gak pacaran gimana mereka mau nikah. Kamu pikir tuh anakmu itu udah perlu diapain dulu gitu? Dicicipin? Diapain? Seribu sekalian yang saya muliakan, tidak diperbolehkan sebelum menikah selain melihat. Itu pun yang dilihat bukan sekujur badan,
Yang dilihat boleh itu cuman wajah sama tangan doang nih. Kayak ibu-ibu lihat saya nih. Cuman saya udah ada yang punya ya. Gitu. Jadi yang boleh dilihat tuh bukannya terus mau lihat rambutnya. Mau lihat. Coba kalau pakai apa namanya tank top gimana? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Enggak gitu. Teman-teman seribu sekalian, enggak gitu. Yang boleh dilihat cuman wajah sama tangan doang gitu. Itu pun cuman dilihat, bukan diraba, di enggak gitu. Jadi itu kata Nabi Muhammad alaihissalam kepada seorang sahabatnya yang mau menikah dengan seorang, kata Nabi gini, halatamdur ilaiha. Tidakkah sebaiknya kamu lihat dia? Lihat dia, kata Nabi Muhammad. Itu akan menambah rasa cinta di antara kalian berdua. Gitu, suruh lihat. Nah, lihat tuh karena memang di zaman tersebut, teman-teman, dan di zaman sekarang juga ya, di negeri Arab ataupun di tempat manapun yang orangnya menjalankan syariat agama, itu kan perempuan pada tutupan wajah. Jadi kan kalau ada laki-laki mau lihat tuh kan jangan sampai jadi kayak beli kucing dalam karung gitu. Gak tahu hidungnya ada apa enggak gitu ya. Gak boleh kayak gitu. Gak tahu matanya juling apa enggak gitu maksudnya. Jadi kan harus lihat dulu nih mukanya nih, kamu cocok apa enggak gitu. Sehingga sekalian saya muliakan. Jadi akhirnya Nabi pun datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Aisyah panggil sama ibunya, dirapi-rapiin bajunya, gitu kan, 7 tahun. Habis itu, ya kalau kita ya dibedak-bedakin. Terus habis gitu gini, Aisyah nanya, "Mah, kenapa sih mah? Ada Nabi nak, Nabi Muhammad mah. Nanti kamu ke situ ya." "Iya mah." "Kamu suguin ini ya nak." Diambilin, bawain anggur. Dibilang suguin ini sama Nabi Muhammad. "Iya mah." "Terus kamu tungguin sampai Nabi Muhammad makan anggurnya. Nanti kalau habis Nabi Muhammad makan, tanyain, Rasul cocok gak?" Gitu. Nih ya. Kalau kamu mempelajari sejarah, sesudah kamu punya cinta sama Nabi, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Sayyidah Aisyah, kamu dengar kayak beginian kamu seneng. Bayanginnya sweet. Betul apa enggak? Tapi bayangin kalau sejarah semacam ini dipelajari oleh orang-orang, hati mereka enggak punya cinta sama Nabi Muhammad. Penuh dengan kecurigaan, penuh dengan hal-hal yang kotor ada dalam hati mereka. Gak ada iman sama Nabi Muhammad, gak ada cinta sama Nabi Muhammad, bisa lain pemikirannya. Makanya saya ulangi berkali-kali bahwa sejarah itu ketika kamu mempelajarinya dari baginda Nabi Muhammad alaihissalam dan orang-orang soleh, kamu harus lebih dulu punya cinta sebelum mempelajari sejarah mereka. Biar gak salah paham, biar gak salah pemikiran, biar gak salah ngerti, teman-teman saya sekalian. Begitu ya, biar gak gagal paham terhadap sejarah. Jadilah Sayyidah Aisyah masuk ke situ, ke Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah tuh sangat ceria orangnya. Gitu ya. Bahkan para sahabat di masa-masa Nabi Muhammad di Madinah, itu sampai kalau mereka mau matur sesuatu, mau lapor sesuatu, atau mau menghadiahi Nabi Muhammad sesuatu, sampai nunggu-nunggu hari yang Nabi Muhammad sedang di rumah Sayyidah Aisyah. Kenapa? Hatinya itu jadi lebih bahagia karena bersama dengan perempuan yang bahagia. Adik-adik jomblo dengerin saya. Jadilah jomblo yang happy dek. Kalau kamu adalah seorang jomblo yang happy, kamu kalau nikah bisa jadi dua orang happy. Gitu ya. Kamu happy, suami kamu happy. Akan tapi kalau kamu adalah Jones, jomblo ngenes,
bawaan ngerasa hidup paling menderita setebet. Saya adalah susah banget gitu ya. Mau senyum tuh kayak mesti nyari-nyari alasan gitu buat senyum. Aduh, kayaknya tuh ngelihat diri itu udah kayak, aduh, udah deh, nggak ada baiknya, nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada kelebihannya, semuanya kekurangan gitu. Mana sakit, mana jelek, mana miskin, mana. Aduh, kalau kamu merasa seperti itu gitu, itu merasa ya, merasa. Teman-teman sekalian, hati-hati sama perasaan. Jangan sampai kamu dirusak hidup kamu itu sama perasaan-perasaan merasa rendah diri gitu. Enggak bagus teman-teman. Yang bagus itu rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu bahasa minder, bahasa gampangnya. Atau yang orang sebut sekarang apa? Insecure. Nah itu kan. Nah itu gitu, gak kayak gitu teman-teman saudaraku sekalian. Gak gitu modelnya gitu. Kalau kamu bahagia, kamu akan menjadikan suamimu bahagia bersama denganmu. Kalau kamu bahagia, maka kamu akan, kalau nikah gitu ya, terus punya anak, kamu hanya akan melahirkan anak-anak yang bahagia bersama denganmu. Tapi kalau kamu ngenes nih, suami kamu bakalan ikutan ngenes. Abis gitu kamu punya anak, bakalan juga anak kamu itu anak-anak yang ngenes. Jadilah kamu keluarga ngenes. Masya Allah. Bahagia teman-teman sekalian, bahagia. Yang ceria gitu. Yang ceria. Dan yang senang hidup kamu tuh. Ustazah, saya tuh gak punya sesuatu hal yang bisa bikin saya seneng gitu Ustazah. Kalau seneng tuh saya jatuhnya pura-pura. Saya pura-pura tersenyum meskipun hati saya terluka. Kamu hamba Allah. Dalam hati kamu ada la ilaha illallah. Allah kirim malaikat rahmat menjagamu. Allah kirim ustazah ngajarin kamu. Kamu punya nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang penuh cinta kepadamu, pemberi syafaat kepadamu, pemberi pertolongan padamu dunia dan akhirat, dan kamu diizinkan untuk mendekat kepadanya. Apa yang bisa bikin hidup kamu susah? Yang punya kendali hidup nih adanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu diizinkan untuk memanggil namanya. Kamu diizinkan untuk sujud kepadanya. Kamu diizinkan untuk berbisik padanya. Bahkan di saat kamu merasa, ya Allah, apakah engkau jauh sehingga aku harus memanggilmu? Ataukah engkau dekat sehingga aku cukup berbisik denganmu? Allah berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya padaku tentang aku, katakan pada mereka, wahai Muhammad, bahwa aku sangat dekat. Wa nahnu aqrubu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hambaku daripada dirinya dengan urat nadinya sendiri. Urat nadimu teman-teman, kamu tidak hidup tanpa dia. Berdetak dalam tiap waktu. Itu waktu kamu. Kalau berhenti detaknya kamu mati teman-teman sekalian. Dekat sekali kamu dengan urat nadi. Allah bilang, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri. Apa yang bisa bikin kamu susah? Kendali urusan ada sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hilangkan segala minder kamu itu teman-teman sekalian. Hilangkan semua kesusahan hati kamu itu. Hilangkan semua kengenesan kamu itu. Dan jadilah seseorang yang bahagia. Jadilah seseorang yang happy. Kayak Sayyidah Aisyah. Happy. Udah tuh. Duduk di hadapan Nabi. Senyum, senyum. Liatin Nabi. Cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa bisa segitu cinta? Ya gimana? Enggak. Ayahandanya adalah pecinta Nabi Muhammad nomor satu. Ibundanya adalah pecinta Nabi Muhammad yang luar biasa.
Maka teman-teman saudaraku sekalian, dari ayah pecinta, ibu pecinta, lahirlah anak-anak pecinta. Ya kalau kamu pengen anak saya ini gimana ya, biar jadi ulama, biar jadi perempuan soleha, biar jadi anak soleh. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, deketin sama orang-orang soleh. Kamunya yang cinta sama orang soleh, sering ceritain tentang orang soleh. Nanti lama-lama anak kamu tuh pada cinta juga sama orang-orang soleh. Cinta sama habaib, cinta sama para ulama. Kan begitu ya? Karena kamunya punya rasa cinta dulu gitu. Demikian pula dengan Sayyidah Aisyah. Cinta nih Sayyidah Aisyah, lihatin Nabi Muhammad. Anggur Rasul. Oh iya Aisyah, makan Nabi Muhammad. Rasul, kata mama enak gak anggurnya? Cocok gak Rasul sama anggurnya? Nabi liatin Aisyah, terus bilang, cocok Aisyah, manis banget. Sayyidah Aisyah girang, habis itu lari ke dapur. Mama, katanya cocok mama anggurnya mah. Baik nak, insya Allah. Kemudian diakadlah. Tapi bukan berarti habisnya diakad tinggal bareng, apalagi otak-otak kotor tuh. Otak-otak kotor ya. Itu bahkan belum mens loh, kok bisa-bisanya? Siapa bilang? Nabi Muhammad itu siapa bilang menggauli saat belum menstruasi? Ya itu gila namanya. Enggak kayak gitu, orang paling ngerti bagaimana menghargai seorang perempuan itu adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati teman-teman, hati-hati terhadap kotornya pikiran. Jadi tuh Sayyidah Aisyah itu cuman diakad sama Nabi Muhammad alaihi wasallam di usia 7 tahun. Mulai tinggal bareng sama Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad udah ada di Madinah ya. Dan itu tuh pada usia Sayyidah Aisyah 9 tahun. Tapi tinggal bersama aja. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tuh bahkan sallallahu alaihi wa sallam membiarkan Sayyidah Aisyah main. Gimana coba? Jangankan mohon maaf, jangankan berhubungan intim teman-teman saya sekalian, tugas-tugas rumah tangga aja enggak gitu sama Sayyidah Aisyah. Dimanjain, dimanjain, disenengin sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gambar Sayyidah Aisyah. Apa tuh Aisyah? Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, ini Rasul. Kayak kuda Aisyah. Iya emang Rasul. Kok ada sayapnya? Rasulullah suka lupa nih. Ini buruk Rasul. Buruk. Kan katanya buruk bisa terbang, punya sayap. Oh iya Aisyah. Kayak gitu tuh Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah. Kamu bisa bilang, oh kayaknya Nabi Muhammad punya waktu, benar ya? Ya itu, orang tuh kalau cinta selalu punya waktu dengan yang dicinta. Ini yang pada bersuara Jonas ini ya? Atau bukan jomblo ngenes nih ya, istri-istri ngenes. Yang suaminya gak romantis. Masya Allah, Masya Allah. Nabi itu sama Sayyidah Aisyah romantisnya luar biasa teman-teman, luar biasa. Jadi itu sampai pernah satu hari Nabi lagi hari raya gitu ya, Nabi lagi jalan, kelihatan ada orang main olahraga, main. Entah mungkin kayak semacam sepak bola kayak gitulah, permainan lah gitu. Nabi ngelihat mikir, wah ini Aisyah kalau lihat seneng nih. Sehingga sekalian saya muliakan, saya pernah baca kayak begini nih. Kalau kamu sedang berada dalam kesedihan, kamu akan mengingat orang yang menyayangimu. Ketika kamu sedang berada dalam kesenangan, ketika kamu lagi senang, kamu akan mengingat orang yang kamu sayangi.
Itu udah pasti tuh, naluri, watak manusia tuh kayak gitu. Kamu kalau misalnya lagi ada di tempat yang kamu seneng banget gitu ya, kamu akan mikir, wah nih kalau suami saya ada di sini enak nih, wah kalau anak-anak saya lihat ini juga nih bagus nih, wah kalau kayak gitu gitu. Makanya kenapa ibu-ibu itu kalau ngaji gitu kan, dia suka kebayang-bayang tuh sama anaknya, sama suaminya, karena dia seneng gitu kan ya. Nah, dia seneng, dia kebayang orang-orang yang dia sayangi. Tapi saat kamu sedang sakit tuh, yang kamu bayangkan pasti orang yang nyayangin kamu. Gitu, karena kan bisa jadi orang yang kamu sayangi dengan orang yang menyayangi kamu kan bisa beda ya kan. Gitu kan. Jadi kalau misalnya nih, misalnya gitu ya, saya kalau sakit gitu, saya akan misalnya inget, kalau ada Umi enak nih, misalnya kayak gitu. Atau saya akan bayangkan, oh, kalau ada suami saya juga bisa ngadu nih, misalnya kayak gitu gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak lagi seneng, nah itu juga yang akan saya bayangin, wah kalau suami saya lihat ini juga seneng nih mungkin, gitu ya. Kayak gitulah gitu, jadi orang tuh beda-beda teman-teman. Kalau dia lagi seneng, dia akan ingat orang yang dia sayangi. Tapi kalau lagi enggak, lagi sedih, lagi sakit, lagi sedih, dia akan mengingat orang yang sayang sama dia gitu. Nabi Muhammad lagi ngeliat perlombaan kayak begitu tuh, kebayangnya, oh Aisyah lihat seneng nih. Nabi kemudian bilang sama mereka, mau gak kalian kalau pindah mainnya? Lebih krusul, udah berhenti semua tuh yang lagi pada main. Mainnya depan rumah saya gimana? Lebih krusul. Akhirnya kemudian mereka pun pada main tuh depan rumah Nabi Muhammad. Nabi pulang kasih tahu Aisyah, Aisyah merekanya kan masih lagi siap-siap mau jalan. Tadi saya lihat permainan Aisyah, itu kayaknya kalau kamu lihat seneng dah Aisyah. Wah, iya napa Rasul? Kamu mau lihat? Mau Rasul? Kalau gitu nanti mereka lagi jalan kemari. Akhirnya mereka pun main depan rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Ditontonin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Itu cara Nabi Muhammad nontonnya, ngebiarin Sayyidah Aisyah ngelihat. Tapi Nabi cemburu, Nabi gak mau orang ngelihat Sayyidah Aisyah. Ya, jelas ya ini ya. Jadi tuh Nabi mau Sayyidah Aisyah lihat mereka. Oh, emang Nabi enggak cemburu gitu Sayyidah Aisyah ngelihat laki-laki yang lain? Teman-teman sih sekalian, Nabi tahu Sayyidah Aisyah kalau ngelihat mereka itu tuh enggak bakalan ngeliatin mukanya mereka. Yang akan diliatin sama Sayyidah Aisyah adalah permainan mereka yang seru. Kenapa gitu? Anak-anak, teman-teman, jangan lupa Sayyidah Aisyah ini usianya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, gitu kan ya? Enggak yang modelan yang, ih cakep tuh mukanya, enggak kayak gitu. Kamu umur segitu, umur berapa tuh yang kayak begituan? Pasti kan umur 15, 16, 17, secara normal. Kan begitu ya? Umur-umur kayak begitu. Ustazah, saya kayak begitu kayaknya dari umur 11 tahun, ya kamu genit. Kamu genit, hormon apanya gitu ketinggian tuh kamu. Teman-teman sih sekalian, perempuan secara normalnya bisa kayak ngelihat pengen tahu mukanya orang ini apa gitu ya, cakep begini segala macam itu di usia-usia yang kayak 16, 17 tahun ke atas. Nah, Sayyidah Aisyah tuh belum berusia seperti itu waktu itu. Itu satu, sama yang kedua, siapa yang lebih cakep dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ada juga. Jadi andai pun Sayyidah Aisyah udah di usia yang ngelihat laki-laki sekalipun sebagai, ih cakep tuh, gak ada yang nyaingin cakepnya Nabi Muhammad AS. Jadi makanya Nabi biarin Sayyidah Aisyah buat ngelihat permainan tersebut gitu. Karena tahu fokusnya Aisyah nih pasti sama permainannya. Demen nih dia pasti ngelihat gitu, seru kan. Jadi itu, tapi justru yang dicemburuin sama Nabi adalah jangan sampai mereka lihat Sayyidah Aisyah. Terus caranya gimana? Nabi diri di pintu, teman-teman, tangannya itu ke atas di pintu itu, diselahin sedikit aja ruang antara badan Nabi dengan pintu. Bisa bayangin gak nih? Bisa ya, kalau gak bisa bayangin terus saya contohin. Nah, Sayyidah Aisyah itu ngelihat dari dalam rumah di celah-celah yang antara Nabi Muhammad dengan pintu itu. Kurang romantis apa coba?
didekep gitu sama Nabi Muhammad alaihissalam. Ini orang main gitu ya, Nabi Muhammad diri gini nih di pintu gitu, ada celah sedikit buat Sayyidah Aisyah nonton dari situ. Jadi yang di belakang yang main-main itu gak kelihatan badannya Sayyidah Aisyah, gak kelihatan apa-apa gitu. Jadi kayak Sayyidah Aisyah kayak ngintip aja gitu dari celah-celah badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka nih main udah lama gitu, Nabi sampai kayak begini, udah belum Aisyah? Ya kan pegel. Kebayang gak sih serunya rumah tangganya Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah? Kan Nabi pegel ya? Nanya gitu, udah belum Aisyah? Segitunya tuh Sayyidah Aisyah, terusul lagi seru nih Rasul. Sampai Nabi nanya lagi gitu, udah agak lamaan lagi Nabi nanya lagi, udah belum Aisyah? Ini perasaan kayak udah gol berapa kali juga tadi gitu kan. Tar dulu Rasul gitu. Sampai udah yang keberapa kali, baru Sayyidah Aisyah bilang, iya udah cukup deh Rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Nabi Muhammad alaihissalam. Kadang juga tar lagi jalan nih, lagi jalan Nabi sama Sayyidah Aisyah gitu ya. Terus kelihatan ada tempat yang luas gitu dan enggak banyak orang, enggak ada orang di sana. Nabi bilang gini sama Sayyidah Aisyah, "Aisyah, Aisyah, kita lari Aisyah. Kita lomba lari Aisyah." Nabi terus jalan lari, Sayyidah Aisyah lari gitu. Entar kadang-kadang Sayyidah Aisyah yang menang. Entar kadang-kadang Nabi Muhammad yang menang. Entar kalau Nabi Muhammad yang menang, Nabi Muhammad bilang, "Ini nyalahin yang kemarin ya, Aisyah." Maksudnya yang kemarin kamu yang menang, sekarang nih saya yang menang. Nih Aisyah, poinnya yang sekarang nih Aisyah. Jadi yang dianggap pemenangnya aku gitu, maksudnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sebercanda itu teman-teman, serius sekalian, dalam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seromantis itu, seindah itu. Jadi kamu, saya, kalau pelajarin dari kisah rumah tangganya Nabi Muhammad alaihissalam dengan Sayyidah Aisyah, saya bisa tahu bahwasanya dalam Islam itu berumah tangga bisa seharmonis itu, seromantis itu. Dalam Islam, semakin romantis rumah tanggamu, semakin mungkin kamu untuk meraih kesempurnaan dalam rumah tangga. Jadi jangan kamu pikir rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sehat, itu rumah tangga yang seorang istri nunduk ngadep suaminya. Sendiko dawuh Tuan Raja. Gak ada ceritanya gitu. Gak ada cerita. Jangan mikir kayak begitu. Jangan kamu pikir bahwa rumah tangga dalam Islam tuh yang sepanut-panutannya, yang seindah-indah, yang sebaik-baiknya rumah tangga dalam Islam. Jangan kamu pikir adalah seorang istri yang nyuciin kaki suaminya, kemudian dia minum air bekas cucian kaki suaminya. Itu gak ada ceritanya, gak ada panduannya dalam Islam. Kamu jangan mau pikiran kamu tuh dirusak sama pemikiran beberapa orang yang sebenarnya itu bukan berlatar belakang Islam, bukan berpondasi Islam, akan tapi mohon maaf, berpondasi budaya-budaya kerajaan zaman dulu dalam di Indonesia sini. Di Indonesia kan kerajaan-kerajaan zaman dulunya itu kan raja-rajanya jadikan sebagai panutan dalam berumah tangga. Ya kan ya? Sehingga orang-orang tuh kalau ngebayangin dirinya berumah tangga tuh kayak diperlakukan kayak raja-rajanya sama istri-istrinya gitu. Ya kan? Tanpa memandang berapa transferan yang ditransferin. Ya kan kalau raja kan transferannya juga banyak ya sama istrinya ya. Dia transfer kagak bisa, ngarepinnya kuku dipotongin, kaos kaki dipakein. Enggak gitu ceritanya dalam Islam, teman-teman. Enggak ada ceritanya dalam Islam. Rumah tangga dalam Islam itu ada saling, bukan yang satu merasa paling. Seorang suami yang merasa dirinya paling, saya pimpinan dalam rumah tangga ini, kamu adalah istri saya. Jalan yang ngesot. Ada suami nyuruh kamu jalan ngesot, bilangin, mohon maaf saya bukan suster.
Seikut sekalian yang saya muliakan, enggak gitu-gitu. Dalam Islam tuh enggak seperti itu. Atau istrinya yang ngerasa paling, nah itu juga enggak benar. Istrinya yang ngerasa paling, paling apa nih? Paling terdolimi, paling tersakiti, itu ya? Paling menderita, paling susah hidupnya gitu. Paling terjajah sama suaminya gitu. Enggak gitu ceritanya teman-teman. Suami istri dalam Islam itu saling. Suami istri saling menyayangi. Suami istri saling pengertian. Suami istri saling dorong. Di saat yang satu sedang diam di tempat. Kan begitu tuh. Gitu ya, didorong pelan-pelan. Suami saya bilang, ini suami beneran? Iya. Maksudnya kan lagi cerita Sayyidah Aisyah ya. Kirain Sayyidah Aisyah lagi ngomong suami saya bilang. Enggak gitu ya. Suami saya bilang, suami istri itu kayak orang naik ayunan. Dia bilang, enggak enak tuh kalau naik ayunannya tuh enggak jalan atau terlalu pelan. Jadi harus agak kenceng lah gitu kan. Tapi juga jangan kekencangan terjatuh. Jadi gimana caranya? Nah, kalau mau kayak begitu mesti yang satu naik, yang satu dorong. Tapi juga mesti tahu kapan waktunya naik, kapan waktunya turun. Kapan waktunya didorong, kapan waktunya mendorong. Jadi itu rumah tangga yang baik tuh. Seorang suami yang bilang, saya sakit nih. Istrinya jawab, sakit apa? Kamu lagi kenapa? Apa yang kamu rasa? Kan begitu, apa yang bisa saya lakukan? Gitu, itu rumah tangga yang benar. Bukannya suami bilang, saya sakit nih. Ya ampun sama. Kamu sakit apa coba? Saya sakit kepala nih, gak ada papanya dong. Saya, kamu mau banding-bandingin sakit bagaimana nih? Astagfirullah, astagfirullah. Halo, para istri. Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah tuh kayak gitu tuh, saling. Romantis banget, teman-teman sih sekalian. Sayyidah Aisyah bahkan meriwayatkan, wah ini meleleh sih saya dengernya. Teman-teman saya sekalian, Sayyidah Aisyah bahkan meriwayatkan, saya minum dalam sebuah gelas. Kemudian Nabi Muhammad meminum sisanya sambil sebelumnya mencari-cari bekas bibir saya untuk kemudian minum dari gelas tersebut di bagian yang tepat dengan bekas bibir saya di sana. Itu gimana ceritanya situ? Cakep bener rumah tangganya teman-teman. Indah banget rumah tangganya. Iya kan? Ya meskipun jangan bikin kamu sedih ya. Saja gak ada apa yang kayak gitu lagi. Ada. Tapi carinya gak kamu. Karena kamu gak kayak Sayyidah Aisyah. Insya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan. Tuh Nabi Muhammad tuh kayak begitu sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi itu terkadang mengulang-ulangkan Al-Quran, baca Al-Quran, sedangkan kepalanya bersandar di bahuku. Indah banget ya. Kadang-kadang kata Sayyidah Aisyah, Nabi berbaring di pangkuanku. Sesekali beliau mengulang Al-Quran, sesekali beliau bercerita kadang-kadang, kadang-kadang juga Aisyah cerita dong. Meminta aku untuk bercerita. Sayyidah Aisyah kok ditanya gitu kan, Aisyah cerita dong. Sayyidah Aisyah tuh tipenya emang kayak begitu teman-teman, ceria, menyenangkan. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang, Aisyah cerita dong. Sayyidah Aisyah tuh gak bilang yang bener aja Rasul. Engkau kan Rasulullah, saya ini kan umatmu Rasul. Engkau dong yang cerita mestinya. Gak gitu, Sayyidah Aisyah cerita, Rasul ada nih kan. Zaman dulu nih katanya nih, ada suami istri Rasul kayak kita juga, itu namanya Ummu Zara sama Abu Zar. Itu Rasul romantis banget,
kalau jalan tuh gandengan. Terus Rasul, orang-orang tuh semuanya pokoknya tuh sampai pada ngedoain gitu. Ntar kalau kita punya anak ya, terus dia kawin anak kita nih, biar kayak Abu Zara sama Ummu Zara gitu. Pokoknya Rasulullah, si Abu Zara tuh perlakuannya baik banget sama istrinya, sayang banget sama istrinya. Sampai bikin istri-istri tuh pada ngiri gitu sama dia. Duh, coba ya suami saya kayak Abu Zara. Ummu Zara juga gitu Rasul, perlakuannya tuh yang indah banget gitu sama suaminya gitu. Sampai bikin suami-suami tuh pada ngiri sama Abu Zara. Coba ya bini saya kayak Ummu Zara. Mana cakep, mana baik, mana pinter, mana... Pokoknya udah deh, kumpul semua dah Rasul. Gitu. Oh gitu Aisyah. Kata Nabi nih, Nabi nih dengerinnya. Sampai katanya Sayyidah Aisyah, ntar kalau saya diem tuh, Nabi Muhammad bilang gini, terus dong Aisyah, terus dong. Gitu. Terus gimana itu Aisyah? Terus, gitu. Cakep banget kan? Enggak yang pas lagi gitu cerita, dia tinggalin tidur. Sekalian curhat. Masya Allah. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan. Sampai kemudian Sayyidah Aisyah cerita gini. Satu hari nih Rasul, kota geger. Di negeri itu tuh geger. Kenapa gitu? Aisyah, Abu Zara menceraikan Ummu Zara. Nabi sampai langsung duduk. Itu kan saya kalau bayangin ya, kenapa Nabi sampai langsung duduk? Pasti karena Sayyidah Aisyah begitu memukau ketika bercerita. Ini skill bagus nih, kalau kamu punya. Storytelling. Ayo ibu-ibu. Jangan modelan kayak ibu-ibu di sono noh. Kayaknya di sini juga banyak nih. Yang kalau cerita gak sama suaminya, gak sama anaknya. Tadi Ustadzah cerita dah. Apaan? Sayyidah Aisyah, gimana ceritanya? Seru dah pokoknya. Tapi kayak gimana? Ada gitu pokoknya Sayyidah Aisyah tuh dikasih lihat pertandingan gitu. Pertandingan apaan? Kayak sepak bola gitu dah. Terus Sayyidah Aisyah nontonnya ngumpet. Ngumpet di bajunya Nabi Muhammad gitu. Itu storytelling macam apa itu? Apalagi nih keseringan nih, pas udah cerita-cerita gitu lagi seru-seru gitu, nanya, emang dia namanya siapa? Aduh mama lupa deh namanya. Pokoknya ada deh nak, pokoknya ada deh gitu. Abu siapa gitu ya? Abu siapa gitu sama Ummu siapa gitu pokoknya. Ini yang pada ketawa nih berasa, kamu kan yang kayak gitu? Tahu saya? Ya Allah, ya Allah. Yuk, yuk, skill teman-teman. Kemampuan untuk bercerita. Kemampuan untuk bercerita. Bagus tuh. Ustazah gimana caranya? Nih saya kayaknya udah telat deh Ustazah. Anak-anak deh Ustazah. Saya emang udah lelet nih Ustazah, otaknya agak susah nih, boro-boro. Boro-boro mau cerita sama orang, Ustazah nangkep aja udah susah. Tapi saya kepengen Ustazah anak-anak atau cucu-cucu nih misalnya gitu, jadi orang yang punya storytelling gitu, kayak Ustazah Halimah deh gitu. Kalau gak bisa kayak Sayyidah Aisyah, pokoknya kayak Ustazah Halimah deh gitu seenggaknya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu kalau anakmu nanti mulai bicara, umur kecil, kamu punya anak nih, mulai dia suka bicara, dengerin dengan baik. Ya, jangan pernah motong ucapan anak-anakmu, apalagi dengan kamu bilang, iya mama udah tahu. Abis deh tuh. Abis. Sering gitu kan? Sering gitu. Makanya tuh, kamu jadi orang yang anak-anak mau jadi orang yang storytellingnya gak bagus teman-teman. Karena tuh kayak gitu. Ini Sayyidah Aisyah kenapa punya storytelling yang luar biasa bagusnya. Kecil udah barengan sama Nabi. Nah Nabinya memperlakukan beliau dengan cara
seperti itu, teman-teman saudaraku sekalian. Ya luar biasa kemampuannya untuk bercerita, kemampuannya buat nangkep ilmu, kemampuannya untuk bisa fokus terhadap berbagai macam hal, juara karena Nabi memperlakukannya dengan demikian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi itu sampai duduk gitu. Beneran Aisyah, tuh Abu Zara sama Ummu Zara bercerai. Iya Rasul, cerai itu Rasul. Nabi sih gak nanya lebih lanjut ya tentang sebab perceraiannya, kenapa, akhirnya kayak gimana, rujukan lagi apa enggak, udah sempat punya anak apa enggak, hak asuh anak jatuhnya ke siapa, harta gono gininya gimana baginya. Gak kayak gitu teman-teman saudara sekalian, gak kayak gitu. Akan tetapi lebih indah daripada itu semua. Nabi mandangin Sayyidah Aisyah kemudian berkata dengan diawali sebuah sumpah. Kata Nabi Muhammad, wallahi ya Aisyah, sungguh demi Allah wahai Aisyah, saya denganmu seperti Abu Zara dan Ummu Zara dalam urusan saling mencintai. Ghaira anni la utalliquka abada. Akan tetapi bedanya, aku tidak akan pernah menceraikanmu wahai Aisyah. Ini yang dengar langsung, oh. Ya Allah, ya Allah. Indah benar rumah tangganya. Teman-teman sekalian, saya kalau ditanya tentang ustazah, perempuan siapa dalam kehidupan Nabi yang andai ustazah ketemu sama dia, ustazah akan sangat berterima kasih, atau mana dari orang-orang dalam kehidupan Nabi yang ustazah sangat ingin berjumpa dengannya dan berterima kasih padanya? Tentu saja teman-teman, yang nomor satu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kita tahu seperti apa perjuangannya, kita tahu seperti apa kelelahannya, kita tahu seperti apa segala hal pengorbanannya dalam kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya tidak lain tidak bukan Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena sudah menghibur Nabi Muhammad, itu iya dari sisi Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tapi dari sisi saya sebagai perwakilan umat Islam, terutamanya kalangan perempuan dari umat ini, kita akan berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah menikahi Sayyidah Aisyah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya akan sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah, terima kasih telah menikahi Sayyidah Aisyah untuk kami, umatmu yang perempuan. Kenapa gitu? Sebab darinya kita banyak belajar tentang ilmu agama Islam. Teman-teman, Sayyidah Aisyah itu dinikahi sama Nabi Muhammad untuk menjadi ustazah bagi seluruh umat Islam. Bukankah kalian warga Tebet, warga Jakarta, andai, ya saya gak harus dengar itu, tapi saya yakin semuanya kayak pengen terima kasih sama saya kan? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Mau terima kasih kan sama saya? Kenapa gitu? Ya dari ustazah kita kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal orang-orang mulia. Begitu kan? Dari ustazah kita bisa kenal guru-gurunya ustazah. Ya begitu ya? Kenal Habib Umar, kenal Habib Zain bin Smith, kenal Hubabah Maryam, kenal Hubabah Nur. Gitu-gitu ya? Orang-orang soleh-soleha, berapa banyak yang kalian mengenal mereka karena saya, lewat jalan saya, lewat cerita saya. Teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ustazah pertama dalam Islam, Sayyidah Aisyah, panutan kita semua. Makanya kalau ada yang nanya gitu, ustazah kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah di usia sangat belia? Buatmu, buatku, buat kita umat Islam. Sebab Nabi itu menikahi Sayyidah Aisyah
melahirkan seorang ustazah, teman-teman, dalam Islam ini. Makanya mesti muda. Kalau udah tua, ya tahu sendirilah. Males belajar. Nih saya nih ngajar di Indonesia ini, teman-teman. Ngajar sekarang ini ya, bukan hanya di Indonesia ya. Terus saya ngomong gini, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei pada yang ustazah, bukan cuma di Indonesia kali. Tanya gitu. Oke lah, teman-teman sih sekalian. Nih saya jadi ustazah nih. Belajar saya tuh udah 12 tahun sebelum ini. Dan kalau ngitung dari sebelumnya yang belajar ngaji, belajar ini apa segala macam, jauh sebelum itu, teman-teman sekalian, hidup saya isinya belajar gitu kan. Bikin saya jadi ngerti persis hukum-hukum Islam, hukum-hukum terutama yang terkait sama urusan perempuan. Ada nih perempuan nih nanya sama saya, ustazah saya ini bingung, men saya begini, begitu, begini, begitu. Bulan itu, dibilang saya ustazah sekarang ini mesti sholat apa enggak? Saya bilang, ini karena kamu begini, 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 jadinya kamu nih, hari ini nih kalau kamu keluar darah, kamu harus tetap sholat sebelum jatuhnya istihadhah. Gitu kan? Bulan depannya lagi dia nanya lagi, ustazah kalau yang sekarang nih gimana ya ustazah? Kemarin tuh begini, begini, begini. Saya nanya gitu kan, kamu datang mens tanggal berapa? Tanggal sekian ustazah. Sekarang berarti hari kesekian ya? Iya ustazah, saya ngitungin teman-teman. Satu waktu saya bilang sama dia, gini deh, kamu saya ajarin hukumnya istihadhah. Biar kamu ngerti cara ngitungnya. Dia jawab kayak begini, gak usah deh ustazah, kayaknya ribet. Saya tanya gitu, ini kamu loh yang kena istihadhah, ntar kalau kamu bingung kayak gimana? Saya bisa nanya sama ustazah. Kalau belajar udah tuaan tuh gitu, males belajarnya, kepengennya ilmu jadi aja. Makanya tuh yang suka nanya-nanya, ustazah itu ada hadisnya apa enggak? Oh, sok-sokan. Emang kamu kalau ditanyain ada hadisnya, hadisnya sahih, hadisnya dhaif, kamu ngerti hadis sahih apaan? Emang kamu ngerti hadis hasan, hadis dhaif apaan? Emang kamu ngerti syaratnya sebuah hadis itu jadi hadis sahih? Emang kamu ngerti matan, sanad, musalsal, mu'an'an dan lain sebagainya? Ngerti? Kagak, udah jangan sok-sokan. Saya tahu, ini kebanyakan ibu-ibu itu karena belajarnya udah dewasa, jadinya kepengen nerima ilmu tuh yang udah siap jadi, instan. Demikian pula dengan zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya kenapa Allah udah bagus banget, cakep banget pilihin buat Nabi Muhammad di awal-awal perjuangan, wanita yang mendampingi Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Gimana sih? Di awal-awal perjuangan, masa-masa sulit Nabi Muhammad, Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah. Perempuan yang sangat mapan, perempuan yang sangat mandiri, perempuan yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam dan rela mengorbankan apapun di saat yang beliau sangat mandiri secara finansial, sangat mandiri secara pemikiran, bahkan beliau adalah satu dari sedikit orang yang dapat membaca dan dapat menulis pada zaman tersebut. Keren, teman-teman sekalian. Di zaman-zaman Nabi Muhammad Madinah, Nabi itu ngajarin, itu masanya orang belajar Islam, masanya orang ngerti Quran. Maka pada saat itu Allah jodohkan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah buat belajar, biar jadi ustazah. Makanya dipersiapkan sedini mungkin, sebelia mungkin. Seorang perempuan yang selalu nanya, Rasul, kalau kayak gini gimana Rasul? Rasul, kalau kayak gini gimana Rasul? Rasul, ini saya udah keluarnya kayak begini nih, udah suci apa belum Rasul? Nanya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kayak udah emak-emak, buru-buru nanya, dikasih tahu aja nggak mudengan. Iya kan begitu? Tuh teman-teman suriku sekalian, itu satu. Sama yang keduanya, beliau dinikahi masih muda sama Nabi Muhammad alaihissalam. Biar panjang waktu ngajarnya. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, usia Sayyidah Aisyah baru 18 tahun.
Ngajarnya tuh masih lama sampai dengan beliau meninggal dunia pada usia 66 tahun tepat pada malam 17 Ramadan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, malam 17 Ramadan kamu juga boleh tuh memperingati haul Sayyidah Aisyah. Malam 17 Ramadan, malam Badar. Gitu ya, malam perang Badar, malam nuzulul Quran. Ada tambah lagi nih peristiwa besar, yaitu malam kewafatan Sayyidah Aisyah. 17 Ramadan. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, Selasa, malam Selasa 17 Ramadan, Sayyidah Aisyah meninggal dunia di usia 66 tahun. 66 dikurangi 18. Ini matematika jeblok semua apa gimana nih? Berapa? 48 tahun masa mengajarnya Sayyidah Aisyah. Kalau Nabi nikahnya sama orang perempuan umur 30 tahun, umur 40 tahun, begitu kan ya? Karena kan Nabinya udah berumur tuh waktu itu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ya waktu Nabi Muhammad meninggal umurnya dia udah 50 tahun gitu. Kalau ngajar juga berapa lama? Iya kan? Ntar kalau udah yang ngajarin perempuan umur 90 tahun, kan rada, ya kan gak ini gitu ya, maksudnya ilmunya tuh kan, kalau yang ngajar perempuan-perempuan muda nih kan, kayak Sayyidah Aisyah gitu, ngajarnya kan masih lama dengan ilmu yang sangat akurat gitu. Dan memang udah terbiasa belajar dari sejak mudanya gitu. Sampai-sampai teman-teman, Sayyidah Aisyah menjadi keempat perawi terbanyak dalam seluruh hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Yang meriwayatkan hadis paling banyak tuh nomor satu Abu Hurairah. Emang beliau itu bagian seksi dokumentasinya Nabi Muhammad alaihissalam. Bagian notulen Nabi Muhammad alaihissalam tuh Sayyidina Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Itu beliau tuh. Makanya meriwayatkan hadis Nabi Muhammad alaihissalam paling banyak. Sayyidina Abu Hurairah. Teman-teman saya sekalian, yang keduanya ada namanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah. Yang ketiganya ada namanya Sayyidina Ibnu Umar alaihi ridwanullah. Dan yang keempatnya perempuan nih, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad alaihissalam. Saya dengar Nabi Muhammad ngomong kayak begini. Itu tuh yang diriwayatkannya dari Sayyidah Aisyah. Itu seperempatnya teman-teman saudaraku sekalian. Bukan seperempatnya, tapi yang nomor empat gitu ya. Nah, ilmu fikih ya, kayak ilmu tentang cara bersucuci, ya bahkan ilmu tentang jual beli, ilmu tentang pernikahan dan lain sebagainya, itu sumbernya dari Sayyidah Aisyah sepertiganya. Jadi ini ilmu fikih nih, laula Aisyah, andai enggak karena Sayyidah Aisyah, ini kurang sepertiga teman-teman, growak ilmu fikih kita ini kalau enggak karena Sayyidah Aisyah. Sumber ilmunya itu adalah dari Sayyidah Aisyah alaihi ridwanullah. Teman-teman sekalian saya muliakan, Sayyidah Aisyah itu menghafal hadisnya Nabi Muhammad lebih dari 10.000 hadis. Jadi beliau meriwayatkan 2.200-an hadis, menjadi perawi yang nomor 4 terbanyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad, dan Sayyidah Aisyah menghafal lebih daripada 10.000 hadis. Selain beliau menghafal seluruh Al-Quran berserta dengan sebab nuzulnya, beserta dengan semua hukum yang terkaitan dengannya, beserta dengan semua cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, sampai-sampai diriwayatkan ma ra'aina ahadan, katanya para tabi'in, katanya para sahabat, ma ra'aina ahadan afham fil Quran min Sayyidah Aisyah. Kami tidak pernah tahu ada orang lebih ngerti Al-Quran daripada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sendiri meriwayatkan tentang dirinya, faqad qara'tul Quran, saya baca Al-Quran, ma min ayah min ayatil Quran, tidak ada satu dari ayat Al-Quran secara keseluruhan melainkan saya tahu kapan turunnya, saya faham sebab nuzulnya, saya ngerti
mengerti semua hal yang terkait dengan Al-Quran tersebut, dengan ayat tersebut, sampai kepada tata bahasa Arabnya. Keren. Keren. Perempuan brilian. Perempuan jenius dalam Islam. Karenanya nih, orang kalau belajar ilmu fikih, gitu ya, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah. Saya salah satu di antara mereka, teman-teman. Saya banyak sekali belajar ilmu fikih. Dulu bawaan saya tuh kitab Anatu Talibin. Gitu kan? Saya nyaris hafal isi yang ada di dalam kitab Anatu Talibin tuh 4 jilid, teman-teman. Zaman-zaman saya belajar gitu. Makanya saya enggak tahu-tahu urusan anak itu pindah pondok, anak itu berhenti mondok karena dilamar sama orang, gitu ya. Drama-dramanya anak-anak pondok pesantren dulu itu, saya enggak tahu-tahu karena saya tuh isinya belajar aja. Bukan karena saya rajin, tapi karena saya senang. Beda nih. Belajar karena cinta dengan belajar karena rajin. Enggak, saya enggak rajin belajar. Saya pemalas orangnya, tapi saya senang belajar, teman-teman. Saya senang belajar. Ya. Sayyidah Aisyah tuh senang belajar, cinta belajar. Maka apa-apa nanya sama Nabi, apa-apa nanya sama Nabi. Kalau enggak paham nanya sama Nabi gitu. Bahkan sahabat paling pinter itu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya Nabi Muhammad, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha." Aku adalah kota ilmu, Ali adalah pintunya. Akan tapi berulang kali, beberapa kali, beberapa momen Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ditanya tentang satu masalah, Sayyidina Ali menjawab, "Is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah." Tanyakan masalah ini kepada Sayyidah Aisyah, dia lebih tahu daripada saya dalam masalah ini. Tuh, diakui keilmuannya bahkan oleh kalangan sahabat laki-laki. Kurang keren apa, teman-teman? Kurang brilian apa? Akalnya, kecerdasannya, dan memorinya tentang ilmu agama ini. Seorang perempuan yang luar biasa pinternya. Maka siapapun darimu yang kepengen pinter, banyak-banyak nyambung sama Sayyidah Aisyah. Atau kalau kamu udah telat, saya tuh setiap kayak gitu saya ngelihat, ya ampun nih omong umurnya 60-an tahun. Ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi perempuan-perempuan pinter, tuh, suruh mereka dan dirimu juga banyak-banyak nyambung hati sama Sayyidah Aisyah. Kirimin Fatihah buat Sayyidah Aisyah, gitu ya. Nak, kamu belajar nih nak, sering-sering kirim Fatihah nak, sama perempuan paling pinter, Sayyidah Aisyah. Terutama kalau dia adalah perempuan. Ya kan? Suruh nyambung, biar nyambung ilmu sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Tuh teman-teman, di antaranya masalah qirat. Nabi itu ada nanya gitu kan. Ada bilang, kata Nabi Muhammad, siapa yang nganterin jenazah, ikut nganter jenazah? Siapa yang nyolatin jenazah kalau ada orang meninggal dunia, falahu qirat. Dia dapat pahala 1 qirat. Terlagi Nabi Muhammad bilang lagi, siapa yang nganterin jenazah, dia dapat pahala 1 qirat. Sahabat-sahabat tuh pada saling nanya, qirat apaan sih? Kagak ada yang ngerti. Sampai kemudian mereka nanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Tuhan, kami ini banyak banget, wahai Sayyidah, ya, kami banyak sekali mendengar Nabi Muhammad tuh bilang qirat, qirat gitu. Apa sih artinya qirat? Nabi tuh waktu nyebutin siapa yang ikut nyolatin jenazah, dia dapat 1 qirat. Siapa yang nganterin jenazah sampai ke kubur gitu kan, nungguin sampai dikuburin, dia dapat qirat. Itu qirat tuh artinya apa ya Tuhan? Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, qirat itu saya udah pernah nanya sama Nabi Muhammad, itu artinya adalah bimil ijabalil Uhud, setimbangan seberat gunung Uhud. Wah. Sahabat begitu dengarnya mereka bilang, faqad dayya'nal qararit. Ya ampun, udah berapa gunung Uhud nih?
Udah berapa banyak kirot-kirot yang kita lewatkan begitu aja. Kita kirain kirot tuh seinian gitu. Kayak segenggam, apa sekuali gitu ya. Ternyata segunung Uhud faqad dayana al-qararit. Berapa banyak nih kirot-kirot yang udah terlewatkan, yang sudah kita sia-siakan. Itu hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Banyak banget tuh teman-teman hal-hal yang diriwayatkannya oleh Sayyidah Aisyah alaiha ridwanallah dalam hukum agama Islam ini. Karena beliau memang paling banyak ngedengerin keterangan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kepada Sayyidah Aisyah mendidik. Teman-teman, mendidik. Ustazah, kita tuh ya kalau dengar tentang Sayyidah Aisyah, yang paling sering tuh dibahas tuh mengenai kecemburuan. Ya. Betul apa enggak? Orang kalau bahas Sayyidah Aisyah urusannya urusan cemburu. Sampai-sampai kayak dipakai senjata gitu buat sebagian perempuan. Mudah-mudahan bukan kamu. Ya saya cemburu loh, Sayyidah Aisyah aja cemburu. Suami saya digangguin pelakor, cemburu lah, panas lah saya. Sayyidah Aisyah aja cemburu. Kan suka kayak gitu tuh. Suka ngambil ilmu buat dijadiin senjata. Ustazah emang benar Sayyidah Aisyah cemburu. Nih ya, di akhir kajian nih saya harus sampaikan sama kamu teman-teman. Sebenarnya saya tuh asalnya mau cerita tentang urusan kalung hilangnya Sayyidah Aisyah, itu pelajaran banget sih buat saya. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini urusan cemburu apa urusan ini nih? Kalung hilang nih. Urusan cemburu aja ya, karena ini tuh suka salah paham juga gitu orang. Nih teman-teman, Sayyidah Aisyah cemburu, iya kah? Iya. Tapi Sayyidah Aisyah itu cemburu dan tetap bertakwa. Ini poin penting. Kamu boleh cemburu, tapi kamu harus tetap bertakwa. Cemburunya orang bertakwa tuh beda sama cemburunya perempuan gak takwa. Jadi jangan salah nih teman-teman. Kamu cemburu, kemudian kamu ikuti kemana suami kamu pergi. Ya itu namanya cemburu dan gak takwa. Kamu cemburu dan kemudian suami kamu ngajak ngomong, kamu manyun aja. Kayak ada perang gitu, kayak ada pedang gitu ya, di leher suami kamu gitu. Itu namanya cemburu tapi gak takwa. Cemburu gitu, tapi kemudian cemburu dan kemudian kamu ngomel-ngomel, apalagi sampai ada piring terbang segala. Itu namanya cemburu dan tidak takwa, teman-teman saudariku sekalian. Sayyidah Aisyah cemburu, tapi masih lucu. Sayyidah Aisyah cemburu, tapi masih takwa, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Sayyidah Aisyah itu cemburunya lucu gitu. Waktu Nabi Muhammad nikah lagi. Dari sini juga nih ya. Ustazah, emang Nabi Muhammad tuh enggak sebegitu cintanya gitu sama Sayyidah Aisyah, kok bisa nikah lagi sih? Nih. Dari sini juga kita bisa tahu, kalau suami nikah lagi, itu bukan berarti artinya dia gak cinta sama kamu. Gak gitu. Agak sensitif nih ya. Oke baiklah saya gak lanjutkan. Enggak teman-teman, enggak. Jadi itu kayak ucapan-ucapan yang gak itu tuh, gak tepat. Dalam Islam ya, dan gak tepat juga sama hati suami gitu. Yang paling tahu tentang psikologi, tentang kejiwaan seseorang kan penciptanya ya. Siapa penciptanya? Yang memperbolehkan suami menikah lagi itu siapa? Ini kayak agak-agak sensitif nih saya ngomong gini. Apa gak usah lanjutin aja? Lanjut ya, biar kita bisa mikir benar ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau bisa dibaratkan sih ya, suami itu, laki-laki itu ya, cintanya itu lebih mirip sama cahaya lilin. Ketika dibagi, apakah berkurang cahaya dari lilin sebelumnya? Tidak.
Ustazah, tapi saya tetap sakit hati. Iya, saya mengerti. Saya mengerti. Saya di pihakmu, teman-teman. Tenang, tenang. Jangan sampai habis gini kajian saya gak didatengin. Jangan sampai habis gini nih, tiba-tiba gitu ya. Wah, ini kok followers berkurang nih. Saya kecewa sama Ustazah Halimah. Ternyata dia sangat mendukung poligami. Tenang, saya di pihakmu, teman-teman. Saya di pihakmu. Tenang, tenang, tenang. Saya cuma mau kasih tahu, gitu ya, yang menciptakan hati laki-laki itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pula lah yang memberitahu bahwa laki-laki itu boleh nikah. Fankihu mata balakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Kamu sakit hati, iya itu wajar, gitu kan ya? Ustazah baru ngebayangin aja saya udah. Boleh sih Ustazah, suami saya kawin lagi. Tapi saya akan segera menuju ke dapur. Gak apa-apa, kamu mau bikin teh kan? Kamu masak indomie dipakein rawit banyak-banyak. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Mau tajemin pisau saya Ustazah. Enggak gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kamu cemburu boleh, tapi tetaplah bertakwa. Nabi itu teman-teman ditanya sama orang, "Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau sayangi wahai Rasulullah? Orang nih ya, yang paling kau sayangi siapa Rasul? Paling kau cintai siapa wahai Rasulullah? Dan ini ditanya kepada Nabi Muhammad tuh di akhir-akhir hidup beliau, maksudnya bukan saat Nabi Muhammad belum menikah dengan perempuan lain, bukan teman-teman. Udah Nabi Muhammad udah nikah dengan banyak perempuan, sehingga sekalian saya muliakan. Dan padahal sahabat nih waktu nanya, gak ada urusan sama perempuan loh ini. Yang mereka mau tanya ini diantara kita-kita nih wahai Rasul, siapa sih yang paling kau cintai gitu. Diantara para sahabat maksudnya, kayak Umar kah, Uthman kah, ampe dinikahkan sama dua putrinya Nabi, gitu kan ya? Siapa nih? Abu Bakar nih pastinya nih, Abu Bakar nih gitu. Maksudnya para sahabat tuh mereka mau dengar siapa sih yang paling dicinta sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi senyum, dan memang Nabi itu kan memang selalu senyum ya kalau ngomong gitu kan. Nabi Muhammad senyum kemudian bilang, "Ahabbun nasi indi Aisyah." Kata Nabi Muhammad, "Yang paling saya cintai Aisyah." Aisyah. Sehingga sekalian, ampe sahabat tuh perlu negesin gitu. Enggak gitu Rasul, minar rijal, maksud kami dari kalangan laki-laki. Kata Nabi, Abuha, kalau gitu bapaknya Aisyah. Tetap juga ada nyebut Aisyahnya gitu. Mau nyebut Abu Bakar tuh tetap juga pakai nyebut bapaknya Aisyah gitu. Kenapa gitu? Kayak Nabi lagi mau ngasih tahu gitu, salah satu penyebab saya cinta kepada Abu Bakar adalah karena dia adalah bapaknya Aisyah, ayahnya Aisyah. Dari segitu cintanya Nabi sama Sayyidah Aisyah, teman-teman saudaraku sekalian. Cinta mati Nabi Muhammad. Maksudnya cinta hidup Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah. Sampai kadang-kadang Nabi tuh kalau manggil Aisyah tuh, "Ya Aisyah, wahai hidupku." Aduh, meleleh. Gimana tuh? Nabi tuh cinta banget teman-teman, saudaraku sekalian, sama Sayyidah Aisyah. Akan tetapi Nabi menikah lagi dengan perempuan-perempuan lain gitu, tanpa mengurangi cintanya kepada Sayyidah Aisyah. Gimana? Udah terhibur? Belum? Karena cinta itu ya kayak cahaya lilin, meskipun dibagi tidak mengurangi cahaya cintanya kepada yang satu. Belum mau, gak apa-apa. Apa-apa? Gak apa-apa. Ustazah ini bakalan dipotong nih ceramah Ustazah ini dipakai buat laki-laki. Buat ngebujukin istrinya. Enggak ya, saya cuman lagi menghibur para istri-istri yang tahu kalau suaminya menikah lagi. Bukan berarti dia tidak cinta padamu, teman-teman. Kamu jangan memikirkan jalan yang salah untuk itu. Ustazah, saya sih gak sanggup Ustazah dibagi. Pokoknya saya akan bilang sama suami saya, pilih antara aku atau dia.
Ya, itu hakmu, itu hakmu. Silahkan aja. Teman-teman saya sekalian, tapi tetap aja. Hidup ini kan adalah perbekalanmu menuju akhirat. Ya kan ya? Ya, kadang-kadang memang ada takdirnya gitu. Ada takdirnya perempuan itu ada gitu, sebagian perempuan yang ditakdir suaminya menikah lagi. Kan begitu. Ya saya akan berdoa Ustazah, semoga saya tidak termasuk di antara yang ditakdirkan itu. Ya, silahkan aja. Tapi pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu ya. Paham maksud saya ya? Baik. Teman-teman sekalian, Sayyidah Aisyah cemburu akan tetapi tetap penuh cinta. Salah satunya ketika Nabi Muhammad alaihissalam menikah dengan seorang perempuan yang cantik. Cantik. Dan enggak tua juga. Gitu. Namanya Sofiyah bintu Huyai. Dia adalah seorang perempuan, teman-teman saudaraku sekalian, yang anak seorang raja. Huyai itu adalah pemimpin sebuah kabilah. Anak raja. Nabi Muhammad menikahi dia, menikahi Sayyidah Sofiyah bukan karena cinta, teman-teman. Bukan karena naksir gitu. Enggak. Akan tetapi karena unsur politik. Ini kalau misalnya dinikahin anaknya, bapaknya masuk Islam, semua senegeri masuk Islam. Karena dia adalah seorang pemimpin yang sangat dicintai sama rakyatnya. Maka Nabi pun menikahinya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu perempuan-perempuan pada ngintip. Bukan hanya ngintip, ketemu sih ya. Sebagian ketemu, nemuin gitu kan Sayyidah Sofiyah. Dan Sayyidah Aisyah lihat juga Sayyidah Sofiyah. Lihat. Dan lihat. Bahwasanya Sayyidah Sofiyah itu putih, cantik. Senyumnya manis, enggak tua juga, anak raja. Ya ampun. Sayyidah Aisyah ngelihatnya. Nabi masuk dong. Terus maksudnya Nabi pas berapa waktu kemudian ketemu sama Sayyidah Aisyah kan? Pas sudah harinya Sayyidah Aisyah. Gimana tuh? Kalau kamu bayangkan cemburunya Sayyidah Aisyah itu kayak cemburunya kamu, cemburunya orang-orang yang gak takwa gitu. Bayangin kira-kira kayak gimana. Apa nih? Najemin pisau tadi? Buat, enggak. Siram air panas, astagfirullah kejam sekali dirimu ya. Itu Sayyidah Aisyah, ya udah ketemuin gitu Nabi Muhammad. Nemuin biasa aja gitu. Udah nih Sayyidah Aisyah saya tahu juga pasti jagain hati gitu kan. Nabi Muhammad, Rasulullah. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, gitu nanya Nabi. Aisyah, katanya kamu kemarin lihat Sofiyah. Gimana menurut kamu? Bukankah sebaiknya tidak kau sebutkan namanya di hadapanku, wahai Rasul? Nanya lagi ya, Nabi juga nih ya Allah. Walaupun dari ini juga kita bisa tahu ya, ya Allah, Sayyidah Aisyah luar biasa benar. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya ini, Sayyidah Aisyah ngomong kayak gini nih. Iya, sudah lihat. Yahudiyah bintul Yahud. Gimana pun kan Nabi, dia itu kan asalnya Yahudi. Bapaknya juga Yahudi, ingat loh Rasul. Lucu banget gak sih, gemes. Maksudnya tuh kayak Sayyidah Aisyah tuh lagi mau ngingetin yang bersamamu ini loh, Muslimah binti Muslim. Saya ini kan Muslimah dari awal pecintamu, wahai Rasul. Ayah saya laki-laki pertama yang masuk Islam. Dia emang cakep sih, tapi dia kan perempuan Yahudi asalnya. Gitu. Lucu kan? Gemes kan? Hatinya busuk tuh Rasul. Jangan-jangan kamu kena pelet Rasul. Gitu. Tetap. Maksudnya Sayyidah Aisyah ketika menyebutkan sesuatu hal tentang Sayyidah Sofiyah bukan sesuatu yang sifatnya tuduhan.
ya, nggak pernah. Nuduh-nuduh gitu, siapa tahu dia begini, siapa tahu dia begitu, yang enggak berfakta gitu, enggak ada. Atau mengatakan sesuatu khilafal waqi', yang enggak sesuai sama kenyataannya. Eh jelek kok Rasul, apaannya? Wah hitam keriting apa segala macam, misalnya gitu. Enggak, keriting enggak cakep ya. Cuman di Arab itu al-bayad nisful jamal, putih itu setengah dari bagian cantik gitu. Meskipun di barat lain lagi. Di barat tuh tingkat kecantikan itu kan erat kaitannya sama selera ini ya. Ini bicara selera ya. Bicara selera gitu. Bicara selera itu al-bayad nisful jamal buat orang Arab. Nah, Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah tuh enggak mengatakan sesuatu hal yang khilafal waqi', yang enggak sesuai sama fakta. Misalnya kayak jelek kok Rasul, coba dilihatin Rasul. Hidungnya tuh kayak enggak simetris gitu. Enggak gitu. Sekalian, ketika beliau menyatakan kecemburuannya, Sayyidah Aisyah tetap bertakwa, menyampaikan sesuatu sesuai fakta. Bagaimanapun, bukankah dia aslinya sebelum engkau menikahinya adalah seorang Yahudiyah bintul Yahud, adalah seorang perempuan Yahudi, anak seorang laki-laki yang Yahudi gitu. Kan masih tetap elegan, cemburu tapi elegan. Enggak pakai bohong, enggak pakai nuduh. Begitu jelas? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan Nabi Muhammad mendidik Sayyidah Aisyah. Kalau sampai agak keluar, oh, didikan Nabi Muhammad keras, teman-teman sekalian. Didikan Nabi Muhammad keras. Karena memang Nabi Muhammad sebagai ustazah, Nabi Muhammad mendidiknya dengan sangat keras. Pernah satu hari Nabi Muhammad nih lagi barengan sama Sayyidah Aisyah, ya, lagi barengan sama Sayyidah Aisyah. Ketika datang Sayyidah Sofia pengen ngomong sesuatu sama Nabi Muhammad yang kayaknya memang urgent gitu ya. Dan Sayyidah Sofia itu juga perempuan yang sangat beradab, enggak sengaja cari-cari gitu. Ah, ini Nabi lagi barengan sama Sayyidah Aisyah nih, saya gangguin dah. Ah, enggak gitu. Semua istri-istrinya Nabi itu perempuan-perempuan takwa, teman-teman. Ya, makanya kalau ada yang berani ngomong sesuatu hal tentang istrinya Nabi Muhammad, saya cuma bilang aja gitu, yang dipilih bukan ente. Yang dipilih jadi istrinya Nabi mereka. Karena Allah lihat betapa sangat mulianya mereka, layak bersanding dengan seorang paling mulia di mata Allah. Bukan kamu yang dipilih. Kalau kamu lebih baik daripada dia, bakalannya kamu yang dipilih. Tapi enggak, kamu dilahirkan sebagai perempuan tahun 2022. Seriku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam lagi barengan sama Sayyidah Aisyah. Memang ada sesuatu hal yang sangat penting untuk disampaikan Sayyidah Sofia kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Saya enggak ngerti, mungkin kayak dapat kabar ayahnya mau datang atau apa. Hal yang memang sangat berkait sama urusan-urusan Islam. Segitunya Sayyidah Sofia tuh adab, teman-teman. Begitu datang ke rumahnya Nabi Muhammad sedang barengan sama Sayyidah Aisyah, yang pertama kali diajak ngomong Sayyidah Aisyah. Dia gak ngajak ngomong Nabi Muhammad alaihissalam. Yang diajak ngomong begitu, assalamualaikum gitu ya. Masuk, dia ngajak ngomong Sayyidah Aisyah. Adab kan? Takwa kan? Keren kan? Oh, kalau kamu ngerasa kamu sebagai istrinya, apalagi istri yang mudaan. Suka belagu nih makanya ya. Istri pertama, kamu harus juga tetap punya adab. Istri kedua, jangan belagu. Perhatian nih buat para Sehingga dia langsung ngomong sama Sayyidah Aisyah. Aisyah, mohon maaf. Saya ada kepentingan yang sangat mendesak dengan Nabi Muhammad. Kalau kau izinkan saya untuk berbicara, mungkin enggak nyampe 5 menit, Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, silakan. Keren kan? Ini kalau modelannya Sayyidah Aisyah bukan Sayyidah Aisyah nih. Boleh gak ngomong sama saya aja? Ntar saya sampein. Tenang, amanat kok saya. Sampein aja sama saya. Saya punya storytelling yang sangat baik. Enggak gitu Sayyidah Aisyah. Silahkan, Sofia, silahkan. Sayyidah Aisyah kemudian masuk dalam kamar. Saya akan menunggu. Kalau kamu udah selesai, bilangin saya. Lebih Aisyah. Ngobrol, enggak lama teman-teman. Enggak lama, enggak kemudian mentang-mentang. Gitu kan?
sengaja bikin cemburu gitu. Ngobrolnya ngomongnya 5 menit ternyata 5 jam. Mau pulang-pulang gitu, enggak gitu. Habis selesai ngobrol memang suatu hal yang sangat penting mendesak enggak nyampe 5 menit, dia kemudian bilang, "Aisyah, saya pamitan ya." Sayyidah Aisyah keluar. "Lebek Sofia, udah selesai? Udah. Enggak ini dulu, misal gitu ya. Kayak enggak usah Aisyah, saya langsung pamitan aja." Lebek. Tuh, Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah nungguin di pintu. Nabi Muhammad juga ikutan nungguin di pintu. Sampai Sayyidah Sofiahnya itu jalan, enggak kelihatan lagi. Baru kemudian keduanya menutup pintu. Akhlak, teman-teman saya sekalian, akhlak itu memang harus di atas agama. Ada agama. Mau siapa juga. Apalagi rasa. Harus teman-teman, adab tuh di atas rasa. Kamu boleh cemburu, tapi adab cemburumu. Keren kan? Segitunya, nah itu kan udah manis banget tuh sebenarnya ya. Udah surga Firdaus tertinggi nih, kelewatan malahan. Keren banget kan? Luar biasa. Sayyidah Aisyah ada gitu, nyeletuk sesuatu. Rasul, dengerin ya. Sofia tuh cantik ya. Kalau aja sayang aja gitu lehernya. Gitu doang lo ngomongnya. Itu segitunya tuh pakai pujian. Kamu masih bingung kan? Kamu ngelihatnya kayak bukan ghibah. Karena kamu kalau ghibah habis-habisan. Kamu PZ. Sayyidah Aisyah nih A aja enggak nyampe loh. Pakai pujian. Tahu kenapa? Sayyidah Aisyah cuma bilang kayak gini nih. Innaha jamilah ghoro anna unuqaha gitu. Rasul, Sofia tuh cantik ya. Ini kalau istri modelannya enggak takwa, wah, mau bilangin madunya cantik. Wah, enggak ada ceritanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah bahkan pakai diawali dengan pujian. Innaha jamilah, Rasul, Sofia tuh cantik ya. Sayang aja lehernya. Kenapa lehernya bahkan enggak dikasih tahu sama Sayyidah Aisyah? Kita bahkan nih enggak tahu ada apa. Kurang jenjang kah? Kurang tinggi kah? Agak pendek kah lehernya? Gitu ya? Kita gak paham teman-teman ada apa di leher Sayyidah Sofia. Karena memang tidak sebegitu menjelaskannya Sayyidah Aisyah tentang ada apa dengan lehernya Sayyidah Sofia. Tapi kan dengan adanya kata-kata tapi, sayang aja, gharak anna unuqaha, sayang aja lehernya, itu kan menyiratkan sesuatu hal yang sifatnya kurang, sifatnya minus, sifatnya negatif. Karena Sayyidah Aisyah diawali dengan kalimat positif, dia cantik ya, sayang aja lehernya, itu kan berarti kurang. Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, kita zaman sekarang bahkan dengar ucapan Sayyidah Aisyah ini kita gak menganggapnya sebagai ghibah teman-teman. Betul. Pujian sesuai dengan fakta, memang ada apa tuh dengan lehernya, kan begitu ya? Segitunya Sayyidah Aisyah tidak menunjukkan ada apa kekurangannya lehernya Sayyidah Sofia. Nabi Muhammad merah padat mendengar ucapan. Kemudian beliau dengan sangat marah teman-teman saudaraku sekalian. Dari sini nih kita tahu nih, Nabi tuh marahnya karena agama. Karena Allah, bukan karena dirinya. Andai karena dirinya, ada seorang suami madunya disebut kekurangannya oleh istrinya, gitu kan? Tahu dong, itu karena cemburu. Dia pasti akan bilangnya seperti ini nih. Andai karena dirinya, dia akan ngomong kayak begini nih. Tenang Aisyah, biar kayak gimana, cinta saya kepadamu tuh nggak bisa dibandingin dengan yang lain. Mau Sofia cantik kayak gimana, aku tetap lebih mencintaimu kok Aisyah. Gitu pastinya. Andai Nabi kalau marah, marah karena dirinya. Akan tapi Nabi tuh marahnya karena Allah. Nabi marahnya karena agama. Nabi gak mau istrinya yang tercinta, yang seharusnya perempuan yang juara, malah berkurang nilainya
kalah sama cemburunya. Nabi merah padam mukanya, kemudian berkata, ya laqad kuntu, berkata dengan satu ucapan, kelautan akan mengubah bau lantai menjadi bau, mengubah bau lautan menjadi bau bangkai. Kamu Aisyah sudah mengucapkan satu ucapan, dilempar ke lautan, nak mengubah bau lautan menjadi bau bangkai. Ucapanmu sangat kotor Aisyah, ucapanmu sangat keji Aisyah. Jangan pernah berkata hal yang seperti itu lagi tentang siapapun. Cakep teman-teman saya sekalian, didikan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Jadi kamu kalau mau ngomongin kejelekan-kejelekan orang, ingetin betapa busuknya kalimatmu itu, betapa buruknya kalimatmu itu. Dan teman-teman saudariku sekalian, Sayyidah Aisyah juga bukan istri yang gak takwa. Andai Sayyidah Aisyah tuh gak bertakwa, nih hadis gak bakalan disampaikan sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ditegur kok sama Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah bikin marah kok Nabi Muhammad. Itu kan aib bukan buat Sayyidah Aisyah secara pribadi. Tapi Sayyidah Aisyah menceritakan hadis ini kepada kita sekalian. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah adabnya kepada Allah jauh lebih besar. Amanat terhadap menyampaikan ilmu pendidikan jauh lebih besar daripada rasa cintanya kepada dirinya sendiri, teman-teman. Makanya disampaikan sama Sayyidah Aisyah. Buat pesan. Kita-kita nih perempuan, hati-hati jaga lisan, hati-hati jaga lisan. Kalian semua umat Islam, hati-hati jaga lisan. Nabi Muhammad tuh mentingin banget urusan kita nih jaga lisan. Saya lagi ngomong kayak begitu aja tentang Sayyidah Sofia, langsung ditegur. Sampai bilang, ya Aisyah, laqad kuntu. Hari lama saja tuh. Aisyah, kalau kamu lemparkan tuh lautan, tuh kalimat ke lautan, mengubah bau lautan menjadi bau bangkai. Tuh teman-teman saya sekalian, didikan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah tuh cemburu, betul. Akan tetapi cemburunya di atas adab beliau, teman-teman. Adab beliau di atas cemburunya. Agamanya di atas cemburunya. Takwa. Sebab dia tahu hidup adalah pencarian kepada rahmat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya hamba-hamba Allah berkelas yang mampu melewati ujian-ujian besar dalam kehidupannya dengan cara-cara yang terbaik. Nabi Muhammad menikah lagi, itu ujian tentu saja buat Sayyidah Aisyah. Tapi kita sudah tahu bagaimana Sayyidah Aisyah mampu melewati semuanya dengan cara yang paling anggun, dengan cara yang paling elegan, dengan cara yang paling bertakwa, sehingga menjadikan Sayyidah Aisyah mendapati gelar yang sebegitu indahnya. Dia adalah perempuan yang paling tercinta di hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman, beradablah kepada Sayyidah Aisyah. Kalau kamu udah dengar-dengar orang ngomong gak baik tentang Sayyidah Aisyah, jangan percaya dan tinggalin orang itu. Dia telah berani berkata sesuatu yang gak baik tentang seorang perempuan yang paling tercinta di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kamu kalau berani ngejelek-jelekin orang yang paling dicinta di hadapan seseorang, bisakah kamu punya muka untuk menghadapi kekasihnya? Kamu jangan ngaku-ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi kamu berani ngomong sesuatu yang jelek tentang Sayyidah Aisyah. Ntar takutnya di akhirat nanti kamu bermasalah nih sama kekasihnya Sayyidah Aisyah. Siapa kekasihnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beradablah kepadanya, sering-seringlah sambungkan hati kepadanya, kirimkan fatihah kepadanya, terutama buatmu yang ingin menjadi seorang perempuan yang pandai, buatmu yang ingin anakmu menjadi seorang yang pandai seperti Sayyidah Aisyah, maka banyak-banyaklah mendekat kepada beliau. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Semoga semuanya sambungin hati sama Sayyidah Aisyah ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita baca suratul Fatihah, kita khususkan untuk Sayyidah Aisyah. Semoga ilmu kita pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita semuanya nih yang hadir tempat ini bisa menjadi perempuan-perempuan salehah. Jadi murid-murid Sayyidah Aisyah insyaAllah. Jadi orang-orang yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad, membuat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi calon-calon penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Al-hadihin niyah, al-fatiha biniyati, al-fatiha ila ruhi Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha yaghfirlaha warhamha wa ya'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fi din wa dunya wal akhirah. Al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.